suis dans la loge, je gère le rêve. Halo Komkibul, ketemu lagi sama gue si Balkibul. Oke, kali ini gue akan bermain game yang kalian pastinya gak akan asing nih guys, yaitu Ragnarok. Oke, ini gue ya kemarin sih ya sebenarnya gue udah ketemu sama game Ragnarok Next Generation ini. Kalian pasti gak asing dong, udah nunggu-nunggu ya kan. Nah, gue pengen tahu gameplaynya seperti apa. Langsung aja kita mulai game ya guys. Ini gue akan milih di Valkyrie ya guys, Valkyrie terus di Border and Home, oke. Terus tutup untuk mulai, oke. Nah, di sini ada dua karakter guys, seperti biasa. Ini gue pilih apa ya guys ya? Rambutnya. Wah, kayak orang Jepang guys. Nah, ini pejuang banget, ini pejuang. Rambut standar. Oke, standar aja ya guys ya. Warnanya gue kasih warna biru. Boleh juga lah. Gue namain... gue mau main apa ya guys? Kena kali ya. Oke, gue kasih nama... siapa ya kira-kira yang bagus? Siapa guys? Ini aja ya. Siapa namanya? Raiden. Oke. Oke. Raiden. Tapi namanya jelek guys. Yang bagus siapa ya? Gua tahu guys. Mungkin nama bumbu-bumbu kali ya. Apa ya? Palm Sugar. Oke. Oke. Boleh juga namanya nih guys. Terus gue bikin. Ini warna biru jadi gak apa-apa. Palm Sugar. Matanya pengantuk. Oh ini sadis. Ini menunjukkan kalau dia strong nih guys. Kesel. Ini aja kali ya. Oke, terus warnanya gua kasih warna merah, boleh juga nih. Biru sama merah. Oke. Kita langsung mulai, guys. Wow. Oke, kita udah masuk nih, guys. Oh, langsung ada kayak quest-quest gitu ya, guys. Jadi kita klik aja, guys. Oke. Kami lihat lugu benar-benar seperti di masa lalu. Oh, berarti dia dulunya lugu nih guys, si Kiki namanya. Oke. Nah, jadi siapa kamu? Ya, tidak boleh ceroboh. Karena sekolah terbaik. Oke, itu adalah tempat bagi para bangsawan di Seven Royal Families. Akan menyambut kita. Oke. Namanya Kiki guys. Setiap coba. Oh, dia selalu dipuji katanya guys. Oke, paling ramah dan imut. Leh uga. Jangan merasa repot ya langkah ini sangat. Oke, nggak repot kok. Kita ikutin aja ya guys ya. Ini questnya pokoknya di sini semua nih guys. Oh, Fatar. Oh, pendaftaran novice. Oke, informasi. Melihat. Ah, bakal itu segala macam. Ini guys. Oke, daftar. Cut. Nice banget kan guys. Oke, ada pertanyaan. Nanya apa guys? Tanya semuanya guys. Oke, wow. Buku kreatur akademi di sebelah saya. Oke. Oke, kita baca guys. Tentu. Enak nih guys, ada bahasa Indonesia aja, nggak bahasa Inggris doang. Wow, keren guys. Kayak kitab suci ya guys. Berkilauan. Oke. Wow. Kita terima buku nih guys. Apa lagi? Ada pertanyaan? Oke.
bukan buku biasa, akhirnya ketemu anak. Oke, pokoknya ini quest-quest dulu kali ya guys ya. Gue juga belum tahu nih. Cuman baru main download aja. Oke. Nah, ini apa nih tanda? Took handbook. Oke. Level adventure. Tiketnya level adventure road untuk mendapatkan banyak kristal. Oke. Untuk level 24 kamu perlu melewati adventure level test untuk bisa mengambilnya. Oke, adventure test. Oke, nanti kita ambil, guys. Tutup. Kita ngomong lagi nih kayaknya, guys. Oke. I'll make my way to the front of the fountain and wait for you. Come take a photo with me. Oke. Okay. Hey, jangan kabur, hei, ikut. Ada yang naik apaan tuh? Skateboard tapi melayang. Keren juga nih. Ambil foto kita, guys. 1, 2, 3 Ya, dialangin. Oke, ambil foto satu. Kita close. Terus ngapain? Oh, ngomong lagi nih. Oke. Di Rose Red Tavern di front desk, tolong bawa pulang deh. Oh, disuruh bawa pulang kita, guys. Disuruh bawa pulang si Rose Red Tavern. Oke, kita lihat dulu apa nih. Tanpa fotografer lepas. Kita fotografer lepas, guys. Foto monster atau pemandangan. Oke, sudah. Jangan ada lagi, tutup. Kita suruh ke Rose Red Tavern. Bawa pulang siapa tadi ya? Lupa dah buat gua. Ya Tuhan, makanya cara lupa gua. Wih, ada piaraan tuh. Wah, ini keren sih. Wah, keren. Kita masuk ke Rose Red Tavern. Ini kayaknya bar gitu deh, guys. Bicara dengan Jared. Kok namanya Jared, guys? Udah kayak nama ini pelawak. Apa yang kamu lakukan di depan close minggir? Oke. See that record player over there? We'll put on something nice. Then we'll sit down and have a nice long chat. Wih, ada poring, guys. Siapa yang kangen dengan poring nih? Ayo, ngacung. Wow, ada yang main ini, guys. Piano. Yoi, grup band dong, ada Lunatic, Roaring, si Rock. Ini apa ya, Rocket ya? Masa si Rocket ini nih? Ini si Babi siapa ya, guys? Gue lupa deh. Kita ngomong lagi. Kita dengerin dia. Oke. Naik level, guys. Ini dia levelnya di bawah, guys. Best level 4, top level 3, oke. Keterampilan sosial, menonton skill sosial Jarod. Oke, sudah. Kita menunggu kah? Sudah ada rute jalan. Oke, keterampilan sosial, tapi bicara dengan Jarod. Keterampilan sejati perlu tahu bagaimana menikmati hidup lebih dari sekedar bertarung saja. Kita suruh menikmati hidup dengan tanpa bertarung saja. Jadi tentukan aku ingin tenang. Jangan pedulikan katanya, guys. Sudah, jangan dipeduliin, guys. You think a goody two-shoes like you can make friends faster than me? Okay. Tapi di sini ada mode lewat ini, guys. Lebih cepat kah? Nah, ada mode cepat ya. Udah, buka friend. Oke. Okay. Tambah teman. Kita tambah. How's it going? Ini buat tambah teman di sini, guys. Keterampilan kedua. Kita lautin aja, guys, ya, biar cepat, guys. Kembali seperti ini. Kiki. Oke. Kita temui Kiki. Isabella. Aku akan kembali pada pendaftaran berikutnya. Nice juga nih.
Frontera. Siapa yang kata Frontera di Ragnarok, guys? Kota yang gede. Pusatnya lagi. Mana nih, Kiki? Kayak lama sekali. Ya lama lah, orang nyebut dia. Ah, kita langsung skip lewati aja ya, guys ya. Ya, cepat. Kita dapat ikut, guys. Nice. Ini quest. Nah, oh, enak ya. Selain questnya itu gak perlu klik-klik-klik, pokoknya gak langsung lewatin aja, guys. Terus ada quest juga. Nah, ini gue belum tahu lagi nih ngapain lagi nih. Teleportnya aja sama persis, guys. Ya kan? Portalnya itu yang ini sore gitu-gitu lah, guys. Ah, nostalgia sekali main game ini, guys. Lari. Wih. Poring. Kenapa tuh dikejar-kejar cewek? Waduh, King Poring, guys. Mangstul. Wah, dikepung dia. Oke. Ada yang dikepung. Kita harus bantu, guys. Kita kejar. Kita bantu. Oke. Okay. Oh, ini buat ininya, guys. Petarungnya. Oke. Okay. Oh, ada 5, guys. Kita bunuh semua. Satu lagi. Good job. Kok ada lagi di belakang? Bunuh Fierce Pouring. Oh, namanya Fierce Pouring, guys. 1, 2, 3. Itu lagi ya. Ini yang kedua ya, guys. Nah, ini ketika nih. Up. Damage-nya kayak hero itu. Waduh. Ada King Pouring-nya ngamuk. Anak buahnya dimatiin, guys. Oke, tahan King Pouring. Astaga. This guy is way stronger than a normal Pouring. Iya. Aduh. Ada siapa nih? Oh, bisa teknik kabur. Hah? Oh, play dead. Ya Allah, play dead dong. Mencuri apa? Oke. Milik Angeline. Hah? Oh, dia nyuri Angeline ini tuh. Oke. Kasihlah. Oke, kasih. Ada burung gagak. Ya. King Pouring-nya marah lagi. Oke. Ngomong lo perempuan. You've got to use first aid to save yourself in dangerous situations. Oke, ada skill ini. Oh, buat nge-heal first aid. Oke. Oke. Latihan aja, guys, biar cepat. Latihan lagi biar cepat, guys. Wow, dapat sini juga, guys. Sedikit. Crown Feather, oke. Apa namanya? Bulu burungnya, guys. Bulu apa? Bulu gagak. Ah, gila. Aduh, letak dong. Aduh, ingat banget dan bisa mati. Kita kemana lagi nih, guys? Lewatin aja, guys, biar cepet. Mana nih? Panjat. Oke, kita panjat. Waduh, dia manjat beneran, guys. Seperti Spider-Man. Oke. Wow. Crownest, Riliki. Nah, ketemu juga, guys. Dasar burung gagak menyusahkan ya.
kita panjat turun lagi. Wah, bagus nih guys, grafik menurut gue ya. Ini grafiknya boleh juga sih. Terus kayaknya nggak terlalu susah untuk quest-questnya. Dan bahasanya pun ada bahasa Indonesia guys. Oke, kita latihan aja guys. Oke, kita berlari. Wah, lama sekali ya. Apa ini? Wah, banyak sekali ini ya guys. Oke, ini kita naikin lagi nih. Apa nih? Ting ting ting. Wow. Siapa ini guys? Wow 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 wow, ada cahaya seperti kupu-kupu. Bagus ke tangan kita guys. Apakah dia? Siapa nih guys? Angeline ya kalau nggak salah nih. Ntar kita tahu dulu guys. Oke, oh benar, Angeline Hollow. Ah, Hollow. Oh halo, kira Hollow. Salah guys, O-nya sama A-nya hampir sama tuh guys. That's right. Dia sudah punya sekarang. Oke. Kita lewatin aja guys, biar cepat. Lamaan kalau kita ngobrol. Kita naik. Apa nih? Oh ada mon guys. Oh ini tanda panah ini buat ini toh. Ya nyoi nyoi. Naik boring guys. Naik boring dong dia. Iya genyoi 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 genyoi. Iya. Oke, ketemu Kiki lagi kita. Oke, lumayan. Lewatin aja guys, pokoknya dapat ekip lagi. Pokoknya kita kalau ini ngomongnya lewatin-lewatin aja guys, karena gak terpengaruh juga gitu. Dia cuma ngomong doang gitu guys. Oke, sekarang kita ke Smile Assistant. Nah, lewatin lagi aja. Gak tau dia ngomong apa. Dapatkan George Frater. Oke. Bulu apakah ini? Kayaknya koring. Oh, lunatik. Dari lunatik. Oh ya, ini ada tulisannya target lunatik. Kenapa gue gak baca guys? Ya Allah. 3/5. Auto ya, enak ya. Tinggal auto aja. Siap. Bisa ada autonya nih guys. Enak nih game ini, sumpah. Grafiknya oke. Oke, udah berhasil. Kita kumpulkan Dancing Crash. Oke. Genyoi, genyoi. Kumpulin tuh guys. Oh, Dancing Crash tuh kayak tanaman ya. Lucky Clover. Oke, gimana? Oh, kelihatan. Oh, ini ada jaraknya guys. Wah, ini game enak banget sumpah. Targetnya ada, mendapatkannya ada, jaraknya ada. Oh, lawan pabrik tuh dapatnya. Gue baru inget sih, bener-bener. Lu juga Lucky Clover emang dari pabrik kan. Ceprot. Cut. 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 Ceprot. Oke, okay, 5. Pulang, 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 pulang. Jangan lawan lagi, pulang. Udah. Udah. Flywing. Hah, boleh juga tuh ada. Oke, flywingnya kemari guys. Langsung ngomong lagi. Hi, I'm the Smile Assistant. How can I help you? Crafting lah. It's all finished. Dapat topi guys. Apakah? Mayan guys, mayan. Oke. Ngomong lagi masih Kiki. Oke. Dapat lagi mantel. Nice banget dah.
khusus kereta Southgate. Oke, kita naik kereta. Oh, ini dia. Cucut, cucut. Mantap kan, guys? Wah. Aduh. Mantap banget ini game dah. Sumpah, guys. Dari grafiknya oke, quest untuk perjalanan quest-questnya juga oke nih, guys. Gameplay-nya juga oke. Wah, lagunya nostalgia banget ya kan, guys? Frontera, oke, masuk ke pelabuhan. Kita ada di Frontera Selatan. Wah, tapi ini bahasanya, kenapa bahasa-bahasa ini ya, guys? Kebanyakan apa? Thailand ya? Atau Filipin itu, guys? Oke. Oke, teman kerbau, kita naik kapal ya, guys. Oke. Hop. Sini, ayo kita naik. Oke. Kita berlayar dengan Captain Carew. Aku udah siap. Oke, langsung aja. Wow. Nice. Ada paus, guys. Keren. Oke, kita lewatin, guys. Gimana kita? Isloot. Oke, selamat tinggal, Kapten. Pamitan dulu ya. Biasa kan, kalau masuk itu pamitan, guys. Berterima kasih kita sama Kapten. Oke, bye-bye. Kita berlari. Langsung naik boring. Coba dengan selamat temukan semua orang yang dekat dermaga. Oke. Nah, kita ke Kiki. Oke, wah Kiki cepet amat tuh nyampe. Dapat baju, guys. Mantap gak nih? Izu, oke, nice banget. Tapi kalau dulu, seingat gue tuh Izu tuh tempat buat ini ya, PVP. Paling enak, karena sempit tempatnya, guys. Oke. Lucu banget, sumpah naik boring, ya Allah, guys. Nostalgia banget dah. Oke, kita masuk. Siap. Animasinya keren. Kemarin. Oke. Bicara dengan Kiki. Mana sih Kikinya? Oh, ini dia. Oke. Wih, level 10 kita, guys. Kepala Sekolah Main. Pertanyakan Adventurer. Oke. Kita suruh ke Kepala Sekolah Main. Halo, Kepala Sekolah. Oke, ini dengan waktu aku masih muda. Iya lah, Pak. Shit. Oke, kita langsung lewatin aja, guys. Wah, ada pertanyaan lagi. Kamu yakin tidak pernah menyesali pilihanmu? Tidak dong, Pak. Apa kamu bersedia memegang senjata senjata untuk melindungi orang-orang di daratan ini? Oh, siap. Bukan juga saudari kamu nanti berjalan di antara duri akan kamu maju dengan berani. Oh, siap dong. Namanya juga jagoan. Oke, kita skip aja, guys. Nah, Jok. Biasanya level 10 berubah Jok nih, guys. Ya lo dulu. Bener kan, guys? GG banget level 10 langsung berubah. Kenapa nih? Oh, ini please. Ini Wizard. Keren banget enggak tuh? Waduh, assassin, guys. Archer. Oke, okay, nice banget, guys. Oh, apa nih? Oh, blacksmith. Oke. Okay. Ah, keren sih, keren. Oke. Okay. Nah, tadi kan gua di awal-awal mulai gua bilang gua pengen jadi knight ya, guys.
Kalau gitu kita jadi swordman. Oke. Okay. Apa nih? Harus menyelesaikan trial battle. Oke, okay, kita trial. Ini ngebas. Magnum break. Oh, ini endure buat ningkatin defense. Buat ngeprovok ini guys, buat ngurangin defense musuh. Oke. Okay. Dan masuk. Di sini menggunakan skill lainnya. Oke. Okay. Cucuk ya. Keren. Keren. Ya. Cucuk. Oh ini, waduh, ini keren abis ini. War Goblin, waduh. Oke. Mantep banget ya. Oke. Oh, kliknya sekali, gak usah berkali-kali guys. Wah, keren sih ini. Cukup lo ya. Ujian berhasil. Mantap. Oke, kita jadi swordman sudah pasti, guys. Langsung pilih jadi swordman, gua yakin. Hah? Oh, suruh ngomong. Oke. Nice. Yedro. Oke. Gua suka sama job ini nih. Oke. Kita suruh ke adventurement ceremony begitu. Call of Dawn. Down apa down sih guys bacanya? Sorry ya guys, bahasa Inggris gue emang kurang bagus, maaf. Si kakek tadi lagi. Wih. Ini kita diapain nih guys? Upacara job advancement resmi dimulai. Oh, upacara apakah ini? Dewi Valkyrie akan memulai main depan. He not only possesses extraordinary talent, also a pure and virtuous heart. Please, give him your blessing. Okay. May friendship always be with you. This strange course not only with your mind, but also through your soul. Use this power wherever you are looking. Ooh. Okay, saya sudah membangga. Ini juga. Dua. Ganti kostum guys. Ini kostum swordman yang pasti dari zaman dulu kala guys. Wow. Keren. Start. Oke. Okay. Oh, ini ada startnya guys. Oh, di sini toh. Apa nih teman-teman di sini? Oh, DPS stabil, burst instant survival. Oke. Okay. Ini mungkin SPD cepat, gue yang pendek mengutamakan support, oke. Okay. Cooldown skill panjang, combo damage mengutamakan skill damage, oke. Okay. Cepat bisa bertahan, mobil mengutamakan combo, wow. Jadi kita nggak perlu susah lagi guys, karena udah ada rekomendasinya guys, kita pilih mau yang mana. Tapi kalau misalkan kayaknya nih kalau kalian mau klik-klik aja ya terserah kalian kali ya. Oke. Okay. Wis, kita punya senjata. SPD. Oke. Okay. Weh, di mana-mana swordman mungkin nih, coy. Pilihin aja, guys. Oke. Okay. Ini namanya swordman punya perisai. Oke. Okay. Wow. Ya, saya sertifikat dulu. Cap dulu. Nice banget, guys.
singkat cukup satu. Kena juga sedikit cepat. Wah, apa nih? Kita suruh merenung, guys. Wow. Oh, udah. Wah. Oke. Gameplaynya enak banget, sumpah, guys. Gak salah dah. Gimana guys menurut kalian gamenya Ragnarok Next Generation ini? Keren nggak? Kalau misalkan keren, coba kalian subscribe channel gua ya guys. Karena pasti banyak lagi video-video Ragnarok yang bakal gua upload nantinya. Dan jangan lupa like, comment, dan sebarkan ke teman-teman kalian kalau di channel gua ini ada game Ragnarok, permainan game Ragnarok yang gua mainkan. Dan pasti banyak tutorial nantinya guys, oke? Mungkin sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye!